Hari ini YG Entertainment mengonfirmasi film perdana Blackpink, Blackpink The Movie, yang akan tayang di bioskop di berbagai negara. Film ini dijadwalkan untuk diputar di bioskop di sekitar 100 negara berbeda di seluruh dunia pada 8 Agustus ini, dalam rangka ulang tahun kelimanya Blackpink. Proyek ini akan menandai salah satu dari banyak acara berskala besar yang sebelumnya telah dibocorkan oleh YG Entertainment. Dalam perayaan ulang tahun kelima girl group tersebut bertajuk 4 plus 1 Project, Blackpink The Movie akan dibagi menjadi berbagai segmen, termasuk The Room of Memories, Beauty, Unreleased Special Interviews, serta cuplikan dari tour In Your Area Blackpink yang sukses secara luas dari tahun 2018 dan The Show mulai tahun 2021. Produksinya juga akan tersedia dalam 4DX di bioskop-bioskop tertentu.